dan lagi itu juga. Kon jembanane pom langsung masuk iki tan menangan kene. Dre dre. Kon jembanane mlebu. Botek. Ini ini. Ini ya. Lupa pada kejana sari pun lupa. Ini maksudnya? Cuman yang akan digarap. Thank you.
Ya, kita bagi menjadi satu. Balas sampai tanik yo. Ambil kelas. Ni ki ke. Itu aja.
Turun dikit, jadi masuk gede. Dalam ada mang lagi. Dan ini itu. Kamu jika empat tahun ini dokan. Uning ayang di tiang naler, sani muat HP, radio dadani sani muat HP, margiang lumun silent. Ini kan tukang foto aja tuh. Kampun. Sani mangkin kaping tiga, pemuspandu ini katur ingide betara tri puruse. Durus munggah. Ingin tedun kaping enam pemuspandu ini ke catur kelot ingin durus munggah.
tang kajang ngayah ngemargiang tite wangsoh pada lan wijen. Ring itu berdarah lan ring ajang ring pura pariangan mangga mukas ini urusan ngayah margiang tite lan wijen. Para keliang banyak utawi tempekan diri kiusan pengumuman tiang malik ngiring jaga kebersihan lingkungan pariangan deke mantap suci madahal. Ini kan sampah-sampah dua ini pulang itu masing-masing kelompok dagingin aja dengan daur ini hari Selasanya kan Kasau datang itu Kasau Selasa datang Kasau sampai sini mungkin jam dewa sih tengah siang kalau hujan nggak tenda gitu oke tenda memang ano apa kebetulan suratnya ke saya itu kan ya kita yang kita pakai yang ada di sini karena kan posisi saya di Mataram jauh sama si Danin Bima sama Danin Dung ya terima kasih banyak Pak ketemu lagi iya baik ada dompu ya ya ini Pak Budi ini Pak Yan na pinagay, neto.
Boleh juga sih. Terima kasih pada pemangku durusang Pijayang ring pemedak sarang sam kadi meniko matur semua. Bentar ake, nentan ake. Kami dari Sumbawa ini, Pulau Gunung Tembora, yang ada acara besarnya. Terima kasih pemirsa ya. Desa Anda di mana? Tolokalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Banjar Kresnasari. Terima kasih. Bah. Jual pribadi dari rumah masing-masing. Silakan taruh dengan jadi kowe tenang koordinasi ini ke ngepah-ngepah pemargi tadi patut
Pulang ini menjaga kebunyi rawa. Rarisa merupakan koordinasi rekening utama Mandala. Kai Chaini Nurida sang yang uti wasa dirgahayu dirgayusa. Sesampun ping 13 ring ajang Oh.
Cukup demun, cukup demun. Ide, tan ide. Lain ide ke foto kelumpur. Jangan mampu begini. Jangan mampu kemuncuk. Jangan mampu kemuncuk. Swastiastu. How are you? Ada pesan untuk where yang di rumah? Where you from? Ada pesan yang di rumah. Mungkin naya bring sanggar pawang ring catur muka. Suatu saat kebutuhan itu tinggal teknologinya saja ya. Kemudian ini semua istana manifestasi yang Maha Kuasa nanti. Coba Pak, nah coba gini aja Pak. Ini serat hijau itu bagus sekali itu besar. Serat-serat itu. Kebesaran itu. Bu pejabat mewakili Bupati Bima yang kami hormati, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dompu yang kami hormati, kami merasa haus sekali silaturahmi atau simekrami ini. Untuk itu kami mohon Bapak dapat memberikan sepatah dua patah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swasti. Om Swasti. Mohon maaf.
Pertama-tama ini sebuah rahmat dan rezeki dari Yang Kuasa telah mempertemukan kita semua. Jauh sebelumnya tidak pernah saya bayangkan. Saya ingin menyampaikan salam takzim dan salam hormat Bapak Bupati Bima, Dr. Andus Haji Safrudin Haji Enor MPD. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan lewat kesempatan ini yang cukup singkat. Pertama, saya berterima kasih banyak atas nama pemerintah dan atas nama pribadi saya yang telah mengundang kami untuk hadir di lereng Gunung Tambora ini. Yang kedua, acara ini adalah acara yang sakral, yang patut rasanya kita harus mensyukuri atas nikmat Tuhan itu, sehingga kita bisa sehat, bisa melaksanakan aktivitas masing-masing, dan juga adalah bagian daripada silaturahmi antara mayoritas umat beragama Hindu dengan kami-kami selaku pemerintah dan selaku warga juga yang ada di Bima dan Lumpur. Alhamdulillah, antara keluarga besar yang Bali yang berada di berbagai belahan Dompu dengan Bima, dan dengan orang Bima dan orang Dompu pribumi, katakan begitu, sangat akrab sekali. Sebuah NKRI adalah harga mati bagi kita semua. Berbeda keyakinan, berbeda warna kulit, satu pada prinsipnya adalah satu kesatuan umat Yang Kuasa. Alhamdulillah, Tambora ini Tambora yang cukup aman, dan dari tahun ke tahun perkembangannya luar biasa. Ini berkat dari intervensi bapak-bapak juga yang berada di luar, membawa sebuah kemajuan di daerah kita ini. Dan mudah-mudahan kalau kita sedikit apanya salah miss paham misalnya, segeralah kita untuk berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk mencarikan langkah-langkah atau alternatif penyelesaiannya. Karena kita hidup di kolom di alam dunia ini, ya bagaimana kita bisa bersama-sama menikmati ciptaan Tuhan. Sekali lagi mohon supportnya, tepuk tangannya untuk Bapak Bupati Bima. Donang ke nang ser.
Aku ke desa ya. Buka dong, buka ini ngayang. Dan juga mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kegiatan upacara ini. Tentu saja kami manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Untuk melengkapi semua itu adalah ada di semua umat sedharma. Maka dari itu, saya mohon kerjasama, koordinasi, sehingga makna dari upacara ini tiadalah lain adalah untuk mohon pengetahuan, mohon pengertian yang benar agar bisa tercipta keharmonisan di dalam bunda menyangga kehidupan ini melalui samudra kehidupan yang tentu saja penuh dengan godaan-godaan. Sekian kami sampaikan. Pura Agung Budaya Parwata Tambora dalam keadaan selamat, sehat dan bahagia. Upacara membuka dan penutupan adalah cara kita menyucikan sebuah pura atau tempat suci. Hal ini dilaksanakan sebagai upaya harmonisasi secara ritual dan spiritual antara manusia dengan yang dewasa Tuhan Yang Maha Esa serta lingkungan sebagai keyakinan umat Hindu bahwa ketiga merupakan penyebab kebahagiaan yaitu Trihidrakarana. Nanti akan mungkin datang obat dan laku barang nanti harus begini dan obat. Nanti nasi dengan nyata kuas berhasil. Sumber buah suara, saat sawit.